Yang terhormat Bapak Asep Zainal Arifin, Kepala Sekolah SMPN 4 Kalanganyar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah SMPN 4 Kalanganyar serta teman-teman yang saya cintai. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di aula SMPN 4 Kalanganyar, sekolah yang saya cintai, yang kita cintai. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya keluar dari kegelapan dan berjalan menuju kepada terang yang kita harapkan. Amin. Adapun susunan acara pada kegiatan rutin pagi hari ini yaitu pembukaan, pembaca ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله dan dengan ilmu kita bisa
dengan ilmu kita bisa menjadi pemimpin seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Dan tanpa ilmu kita akan menjadi bodoh dan kita akan menjadi makhluk yang jelek ataupun kita bakal lebih hina. Barang siapa yang ingin menghendaki bahagia di dunianya ini, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, hendaklah ia berilmu. Pada hadis ini Nabi Muhammad bersabda, man aradastu ya fa'alani bil ilmi wa man aradal akhirata fa'al layhi bi ilmi wa man aradahuma fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dan Allah meninggikan derajat beberapa tingkat sesuai firman-Nya dalam surat Al-Mujadah ayat 11, yakni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ul ilma darajatin. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Surat Al-Mujadah ayat 11. Dapat kita bayangkan betapa susahnya tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk mencari ilmu sudah ada dari awal, kalau kita untuk mencari ilmu dengan mudahnya yaitu membaca. Karena membaca adalah jendela dari dunia. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu di sekolah ini sebanyak-banyaknya tanpa meninggalkan satu ilmu pun. Karena orang bodohlah yang tidak mau mencari ilmu. Dan saya di sini akan membacakan hadis untuk motivasi. Utlubul ilma walau disikni. Carilah ilmu sejak dari wayah sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau, utlubul ilma walau disikni. Carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Dan itu saja ceramah dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Anwar Jalal yang telah menyampaikan pidatonya sebagai perwakilan kelas 7A. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Kita sama-sama baca basmalah. Kita sama-sama baca hamdalah.